Apa sih, Put? Gue mau nanya lagi. Oh iya nih, masker kamu kemarin ketinggalan. Oh, makasih. Mau nanya apa, Put? Gue mau nanya nih, jadi kemarin gue udah beli reksadana pasar uang. Nah, gue mau nanya itu tuh bisa jadi alternatif deposito atau rekening tabungan gak sih? Bisa banget dong, Put. Jadi gini, reksadana pasar uang itu sangat fleksibel, bisa kamu cairin kapan aja. Kalau deposito kan kamu harus nunggu sampai jatuh tempo nih. Kalau reksadana pasar uang enggak, cuman butuh T plus 1 aja sih dari instruksi pencairan. Gitu, Put. Terus ada kemungkinan anjlok atau rope-nya enggak? Kemungkinan kecil sih, Put. Ya, kecuali kalau misal reksadana pasar uangnya enggak dikelola dengan baik sih. Gitu. Tapi karena kan di investnya kan kebanyakan di deposito sama instrumen pasar uang, itu harganya stabil, jadi kemungkinan kecil banget lah untuk drop. Jadi aman. Iya sih, soalnya sebenarnya pasar uang tuh kelihatannya naik terus. Ada jaminan gitu nggak biar kita aman gitu? Investasi sih selalu mengandung resiko sih, Put. Jadi high risk, high return. Nah, kalau reksadana pasar uang kan termasuk yang low risk tuh, jadi returnnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih. Kalau return-nya ya akan ngikutin sama tingkat suku bunga sih, mepet-mepet deket-deket situ biasanya, Put. Itu jadi tetap ada resikonya. Tapi aman nggak sih kalau misalkan nih gue investasiin dana darurat gue lewat reksadana pasar uang? Terus gampang nggak diambilnya? Bisa kapan aja nggak? Aman sih, Put. Jadi reksadana pasar uang itu fleksibel banget, Put, kayak aku jelasin tadi. Jadi kalau kamu suatu waktu butuh dana nih karena untuk keperluan darurat, kamu bisa langsung tarik aja gitu. Toh paling butuh waktu sekitar T plus 1, jadi besok kalau kamu hari ini kasih instruksi, kemungkinan besoknya udah masuk ke rekening kamu. Wah, jadi banyak nih pengetahuan tentang reksadana pasar uang. Makasih, Van. Sama-sama, Ca. Kacang lagi.